Islam sebelum kita bermula. Dalam reaction drama bersiri mentua episode 12, so jom kita tonton. Why she looks so different? Really? Ha? Ada apa kat sini? Berusaha 200 kali ganda baru you boleh dapat. Nak tunggu you bertindak sampai kiamat lah. Tu dah gunakan Rina. By the way, she is your competitor. Okay, yang mana Sofia sekarang dah ada pesaing bernama Rina. Gunalah dapat mentua perangai buruk macam. Tapi tengok gaya macam Azizah suka, macam suka ke kat Rina tu. Siapa Rina ni sekejap eh? Saya check dia punya cast dia. So sebab Sofia ni lembab sangat, Azizah ada gunakan seorang lain lah untuk mendapat ke apa, mencaras Amir daripada menantu dia Emilia. So Syarina lah kot, Syarina lah konan Raden Zaharatos. Saya pernah dengar nama dia ni. Dia pernah berlakon satu drama, drama bersiri baru lah masa bulan puasa itu. Tajuk dia Hello Saya Anak Uncle. Dia ada berlakon sebagai Mira. Tak pasti sebagai watak utama ke tak, tapi saya rasa watak dia lebih kurang agak dalam Hello Mencari Cinta ni. Dia macam jadi seseorang yang suka kat lelaki, tak suka anak dia gitulah. So dalam drama siri ni pun saya tak tahu gambaran macam mana watak dia, tapi sebab saya selalu tengok watak Sofia dengan Azizah aje, yang mana Sofia ni dia nakkan Amir, tapi dia kena berdepan dengan Azizah yang mana seorang perempuan dari neraka lah kita berkata. Saya rasa Sofia ni slow sebab dia tak boleh nak grab arahan daripada Azizah tu. Azizah dia memang firm lah, dia nak apa-apa, dia nak sesuatu tu memang kalau boleh jadilah, tapi Sofia ni macam tak ikut arahan dia. Atau mungkin hubungan Amir dengan Emilia tu agak kuat, so tak boleh lah apa, dia nak susah apa, Sofia nak kacau rumah tangga orang. Ada juga yang mencadangkan Mia Adriana, iaitu salah satu watak Tujuh Hari Mesti Ikut Agunan Siti Zaleha ganti Emilia. Barulah buku bertemu ruas adalah ada fan buat macam itulah perbandingan kalau ada watak-watak macam ni dalam drama. Kita jumpa lagi